Salam Kasadonyo, kembali lagi di channel Budi Hartanto. Oke, teman-teman, kali ini saya akan membuat video untuk berbagi tips kepada teman-teman yang untuk jadi atlet ya. Bisa untuk tipsnya mencari poin untuk menjalur atlet silat atau taekwondo. Mungkin bisa seperti ini tekniknya. Seperti apa? Saksikan terus Budi Hartanto. Oke, teman-teman, nah tipsnya ada dua, teman-teman. Ini cara kita menghadapi lawan. Untuk bela diri bisa ya, teman-teman. Ini cara kita menendang counter menyepak kuda sapuan atas ya, tapi dia menombak seperti ini. Ya, bisa ya, teman-teman. Jadi tekniknya kita siap dengan kuda kiri depan. Siap seperti ini. Ketika musuh mau nyerang kita, ini kaki kiri kita pindah ke sini, ambil ke sini, tutup ke sini, sep, pindah ke sini. Oke, okay. Lagi pindah kiri ke sini, putar, masuk ke sini, tekan belakang. Oke, okay, ya, bisa ya teman-teman, ulang lagi, terus terbang, putar, putar. Nah, sini push ke depan. Oke ya, kita coba dengan speed power. Siap, hop, tang. Ulang lagi, sekali lagi, hop, tang. Kiri kanan harus bisa ya teman-teman. Kiri kanan harus bisa teman-teman. Nih kita coba kiri, hop, tang. Lagi kita coba, up, tam. Bisa ya teman-teman. Jadi belajar dengan speed power terus. Oke, yang berikutnya tips kedua ini biasanya bisa dipakai untuk silat ya. Ini sapuan, ketika lawan mau nyerang kita sapu. Oke, ulang lagi ya. Dia ketika dia menyerang langsung tap. Pak. Oke. Okay. Kita coba dengan speed ya. Siap. Sup. Menyerang. Tap. Oke, okay. Sekali lagi. Siap. Dia menyerang. Tap. Siap. Kiri kanan harus bisa, teman-teman. Oke, okay. Kita coba lagi kanan. Sup. Up. Dah. Oke. Okay. Lagi, go, ya, bisa ya teman-teman ya, dilatih terus menerus biar bisa dapat speed dan powernya. Oke teman-teman, nah itulah tipsnya dari saya ya teman-teman. Jangan lupa di subscribe, like, comment, dan share. Jangan lupa juga bunyikan notifikasinya ya teman-teman. Oke, good job.